Assalamualaikum. Kami sekarang akan mendaki trek hiking Gintalang atau dikenali orang kampung sebagai Konepis. Itu guide kami, nama dia Aluk. Apa perasaan? Perasaan penat bosku. Baru lebih kurang hampir 20 menit lah. Tapi jalan dia macam sudah 1 jam jalan. Ada menyesal kah? Menyesal tidak, tapi rasa mau balik ada juga enak. Aduh. Tadi kami rehat sebentar bagi memberi laluan kepada azan. Ini adalah pondok di 1 kilometer. Cerita dulu-dulu lah kan. Ini ya, di tahun lebih kurang 90-an lah, 90-an. Masih orang tanam padi. Sini kawasan dia macam lalang lah, dia padi setiap kan. Jadi bila tengok sekarang ni, teringat balik zaman budak-budak. Tertimbas zaman budak-budak, seronok. Memang tidak panat lah naik sini. Waktu itu bukan sangat tidak panat, berlari lagi loh naik bukit sini. Mau sampai, mau cepat sampai, boleh cari makanan. Timun kampung. Sekarang sudah tua, janji sampai beres. Boleh makan mana? Dia punya umbut boleh makan, tapi buah dia gatal. Dia punya umbut orang. Mana umbutnya? Atau mungkin sana atas lah, macam pokok pinang yang di atas dia boleh ambil. Dia punya umbut. Kalau ini bilang orang yang baru lepas bersalin, dia punya susu kurang, boleh ambil dia punya umbut buat ni lah untuk makan. Cara dia tidak tahu lah. 3-4 kali sudah lah curam. 4 kali sudah curam. Rata dia naik balik macam tangga ini, tapi tangga besar kan. Sini kita dapat lihat banyak tumbuhan atas tanah tinggi. Tengok macam mana curam dia. Guide pun jalan 4 kaki bro. Ini buah apa kan panggil sini? Kalau sini panggil tegung. Tegung. Buah tegung? Tegung, makanan burung. Makanan burung. Itulah tengok macam masak sudah tapi burung tidak pun. Kalau orang boleh makan kan? Ya, orang cakap boleh makan, tapi dia macam ada getah. Kalau mau makan, tidak tahulah sesuai atau tidak untuk orang. Tapi kalau burung, memang makanan dia lah. Burung, tupai. Kalau monyet ada, monyet pun makan. Tapi itulah, ini monyet dia terlalu pemalu, susah mau jumpa. Ini monyet, monyet banyak tuh di bambu sebelah sana kan. Dia ada sana lah, anak sungai. Sana ada bambu, jadi monyet, dia punya pot memang sana. Waktu masih, ini kerap tanam padi, jagung semua tanam. Jadi jagung kalau tepi-tepi hutan memang dia ambil. Monyet yang pergi ambil. Berhijrah sudah mungkin kan? Tidak tahu lah, mungkin sebab sumber makanan di sini sudah berkurangan. Ini tidak tahu lah gimana. Sudah, sebab dia sikit dia bayang sini tuh. Satu kawanan dia sudah. Jadi kita sudah sampai di checkpoint kedua. Nama checkpoint ini Bukit Tuminiang, 1.3 km. Sini ada tempat duduk. Kalau panas bolehlah singgah dulu minum-minum, makan-makan, menggunakan balik perjalanan dari hati-hati tadi.
sejuk-sejuk badan sedikit. Teruskan perjalanan lagi. Penat-penat. Duduk lagi. Oke. Kami sudah berada di atas puncak sekarang. Ini adalah laluan di puncak. Kalau kita tengok pun dia rata saja. Baru kena kita di tengah-tengah puncak. Kalau kita dapat lihat, sebelah kiri curam, sebelah kanan saya pun curam. Ini adalah puncak, laluan di puncak. Kita boleh nampak kampung Liposo di bawah. Itu adalah kampung Liposo lama dan Liposo baru. Sepanjang seumur hidup lah petani. Inilah first time boleh nampak kawasan kampung yang tidak terganggu pak. Tidak halangan. Tidak halangan. Oh. Sebelumnya ada tapi terintai-intai di celah-celah pokok ini. Macam pokok tumbang. Ini ada tali. Kena pakai dua tangan juga. Jangan memang curam. Rasa gayat.
macam bukit yang runtuh. Coba lihat di tengah-tengah puncak bukit runtuh. Kita lihat bukit tinggal sebelah, tinggal setengah, yang sebelah sudah jatuh. Wah, ini bro memang mencabar. Tidak boleh pegang kamera sini. Wah, lutut sudah bergegar. Saya mau pikir mau jalan nggak tidak ini. Sudah panas kepala lutut naik. Mau limpas lagi ini jalan. Aduh, kalau tidak boleh jalan kita merangkak saja bos. Aduh. Aduh. Bukan mau tipu, bukan main-main. Tengoklah sendiri. Laluan inilah yang paling kecil. Itu di bawah ada kampung Kauluan. Sebelah sana menteki tempat orang bertanam sayur. Ini adalah bekas tanah runtuh tempo hari. Dan itu adalah pekan Kundasang. Daun apa nih? Saya pun tidak tahu, tapi ini jarang. Kalau di bawah memang tidak jumpa ini pokok begini nih. Di puncak saja ada ini. Yang jenis yang itu. Yang ada biji-biji ini kan? Di bawah juga kalau jumpa pun nasib-nasib, tapi di puncak memang tempat yang tumbuh. Oke, ini gambar. Gaung kiri, kira tinggi juga gaung dah ya, tidak apa, yang penting boleh limpas. Bukan motifku bosku, ini bukan kaleng-kaleng. Iya, jadi saya pun tengoklah. Bro ya. Ini bukan cakap ini ya, lakunan kapal, tapi hakikatnya laluan dia memang macam ini. Kita jalan slow-slow biar selamat lintas. Jadi ini first time kami sampai di sini. So. Jadi kita jalan slow-slow, kasut pun saya rasa macam kurang sesuai. Cuma kita jalan slow-slow lah. Masih boleh berdiri, tapi jangan kurang kabut di sini, biar kita slow-slow kumpul keyakinan baru kita lintas. Itu saja. Saya pun sudah duduk nih, duduk sedikit macam mau merangkak pun ada lutut goyang bos.
Ini, wah, jangan tengok bawah kalau tidak kuat semangat. Alhamdulillah sampai ada pokok, selamat sedikit rasa. Untuk turunan ini kita biar lepaskan seorang demi seorang supaya lebih selamat. Lihatlah trek hiking yang kami terjah hari ini. Sini tali tidak disediakan, cuma kita berpaut pada akar-akar tumbuhan yang ada sini. Saya ingat laluan satu perjalanan kaki ini sudah habis. Tahu-tahu ada lagi. Kita tahan sajalah bosku. Aduh. Saya bukan mau tipu, tapi kita coba berdiri ya. Sini, kalau perasan, kiri curam, kanan curam, nah, kiri pun curam ya. Jadi kalau Anda boleh bayangkanlah apa yang akan terjadi seterusnya jika tersalah jalan. Walaupun barang baru bukan berapa bukan ya, baru pukul 2:30, baru jam 2:30. Oh, dia punya gelap, dia punya gelap, bukan alang-alang. Mungkin faktor ini juga banyak cuaca, hari ini mendung, musim hujan. Jadi dia punya suasana hutan dia macam ni lah. Itu kalau laluan ni memang satu orang satu orang dia berlalu tu. Kalau yang betul-betul tidak semangat, memang susah lah. Patah balik. Jadi kalau tidak pilihan tu memang patah balik, tapi baik lagi masih kuat semangat lagi. Gila kalau cerita tadi mau putar balik, siapa mau putar balik tuh? Seperti yang kita nampak di sini, ini adalah tempat bercucuk tanam orang kampung. Orang tanam sigup mungkin. Orang tanam sigup kan? Sigup. Sigup liposuk. Ya, paling sedap. Orang cakap paling sedap. Orang cakap paling sedap. Tidak tahulah. Sebab kami generasi yang tidak makan sigup. Cuma pengusaha sigup masih di sini lagi orang cakap. Yang oke lah. Yang terbaik. Iya, iya. Tidak tahu pendek siapa kita masukin. Pendek siapa kita masukin ya? Ini kita macam tapi ya. Siap jam ya.
meneruskan perjalanan lagi ke kita tidur sini nih. Nah, kalau mau tidur boleh juga, tapi nanti lain kali lah hari ini. Oh iya, baru cakap mau jalan macam dia mau jalan balik kawan. Tunggu saja bae, dia bukan hujan yang betul-betul, tapi dia main-main. Main-main. Ah. Wah, ada ya. Ada pelangi pun. Ben. Buku apa ini? Sayur manis. Sayur manis. Ini jembatan gantung untuk laluan balik lebih oke lah dari jembatan gantung waktu kami pergi.